yang telah memudahkan kita untuk bergabung kembali saat ini untuk bersama-sama belajar agar kita punya bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu bekal ilmu semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ilmu yang menjadi sebab kita mudah beramal ilmu yang menjadi sebab kita semakin takut kepada Allah ilmu yang menjadi sebab kita jauh dari kemaksiatan, ilmu yang menghantarkan kita kepada kemuliaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita di kajian hadis at-targhib wa tarhib ringkasan targhib wa tarhibnya Imam Ibn Hajar Al Asqalani dan seperti biasa ada muqaddimah tentang akidah yang kita saat ini membaca kitab akidah 50 yang kita sudah sampai kepada sifat Allah yang ke 6 seperti yang sudah kami sampaikan dalam mukaddimah sifat-sifat Allah bahwa sifat Allah itu banyak bukan hanya 20 akan tapi di antara sifat-sifat Allah yang harus kita yakini adalah 20. Di antara sifat 20 tersebut adalah wahdaniyah. Bahwa Allah itu maha tunggal, artinya tunggal satu. Maka belum dianggap beriman kalau mempercayai adanya Tuhan Allah tapi meyakini Allah berbilang. Allah Maha Tunggal, Allah Satu. Tidak tidak ada sekutu bagi Allah. Yang harus kita yakini bahawa Allah itu satu, tidak berbilang dan tidak ada Tuhan selainnya. Yang mempercayai adanya Tuhan Allah tapi meyakini ada Tuhan selain Allah maka runtuh imannya. Disebutkan di dalam Al-Quran Ini namanya dalil naqli. Akan tapi untuk mantapkannya adalah dengan dalil akli. Bahwa akal tidak bisa nerima kalau Tuhan itu dua. Tuhan harus satu. Karena Tuhan punya sifat-sifat seperti sifat yang maha kuasa. Kalau maha kuasa itu artinya harus berkuasa atas segala sesuatu yang ada di semesta. Dari makhluk-makhluk ciptaannya. Allah maha kuasa menciptakan kita. Kita sedikit merenung, kalau Tuhan itu tidak satu. Wah, ini enggak mungkin, tidak mungkin, akal tidak bisa nerima. Sebab, kalau dikatakan Tuhan tidak satu, maka akan runtuh kemahakuasaan Tuhan, atau kuasa Tuhan yang mutlak tak berbatas itu menjadi dibatasi. Selagi kekuasaannya dibatasi, maka itu bukan Tuhan lagi, karena ada yang membatasi. Berarti yang lebih dahsyat lagi daripada Tuhan. Maka tidak pantas jadi Tuhan. Contoh, Anda adalah di dalam kuasa Tuhan. Allah Maha Kuasa menciptakan Anda, memberikan kehidupan kepada Anda. Tuhan. Akan tapi jika Tuhan dua, lalu bagaimana peran Tuhan yang satu lagi terhadap Anda? Dan peran kuasa Tuhan kepada Anda itu seperti apa? Kalau dikatakan bahwa Tuhan yang pertama, Tuhan satu itu berkuasa atas Anda, lalu Tuhan yang kedua bagaimana? Apakah Tuhan yang kedua itu adalah juga dikatakan berkuasa kepada Anda? Siapa yang menjadikan Anda menghembuskan nafas saat ini, detik ini? Kalau yang menjadikan Anda bisa menghembuskan nafas, itu Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua nggak punya peran dalam hal ini. Ini karena yang menjadikan Anda bernafas adalah Tuhan. Dan yang berkuasa atas Anda itu Tuhan. Tuhan yang satu. Jadi kalau Tuhan yang pertama berkuasa atas Anda, lalu bagaimana peran Tuhan yang kedua? Mungkin ada berandai-andai. Mungkin janjian deh sama Tuhan yang satunya. Nafas yang pertama adalah Tuhan yang pertama, nafas yang berikutnya adalah Tuhan yang kedua. Nafas yang ketiga begitu. Berarti sebetulnya di saat Tuhan pertama berkuasa atas nafas anda yang pertama, berarti Tuhan yang kedua tidak punya kuasa atas nafas anda yang pertama. Jika Tuhan yang kedua itu tidak punya kuasa atas nafas, maka dia tidak berkuasa lagi. Jika tidak, dia tidak berkuasa, maka tidak pantas jadi Tuhan. Maka tidak boleh ada Tuhan dua. Tuhan dua tidak boleh. Akal tidak bisa menerima adanya Tuhan dua. Tuhan hanya satu. Kalau ada Tuhan yang menghidupkan Anda, Tuhan yang pertama. Tuhan yang kedua punya peran apa dalam kehidupan Anda? Kalau dia tidak berperan berarti dia tidak punya kuasa. Selagi tidak tidak berkuasa, tidak pantas jadi Tuhan. Selagi dia tidak pantas jadi Tuhan, maka yang satunya lagi sama dengan dia, dia tidak pantas jadi Tuhan karena sudah disamakan antara yang pertama dan kedua. Jadi jika Tuhan yang kedua sudah tidak pantas jadi Tuhan, karena Tuhan yang pertama sama dengan yang kedua, maka yang kedua, yang pertama pun menjadi tidak berkuasa, tidak pantas jadi Tuhan. Ini dialog panjang bahwasanya Tuhan berbilang itu tidak mungkin. Tuhan hanya ada satu, Tuhan hanya satu dalam urusan pekerjaan manusia saja. Kalau Anda menggores satu cara, satu goresan untuk membuat satu tanda, maka yang lain pun tidak akan bisa membuat tanda. Kalau ada orang menggores di atas goresan Anda, ada dua kemungkinan. Dia tidak punya goresan sama kesali, hanya berpura-pura menggores. Atau dia punya goresan menutup goresan Anda. Jadi bukan satu goresan dilakukan dua orang, nggak bisa. Biarpun rumah itu kelihatannya dibangun oleh dua orang, tapi tidak, pasti sendiri-sendiri. Sebab satu bata yang menata satu orang, bata yang lainnya orang yang lain. Biarpun kelihatannya dalam satu kesatuan rumah yang membangun dua orang. Jadi pekerjaan manusia saja ini bisa kita gambarkan? nggak bisa, dua. Jadi satu azar, satu ciptaan enggak bisa dibuat oleh dua. Dalam hakikat. Dalam hakikatnya nggak bisa. Harus satu. Bagaimana dengan Tuhan Allah Jalla Jalalu? Yang tidak ada siapapun selama ini yang mengaku telah menciptakan matahari dan rembulan kecuali Tuhan. Jadi Tuhan Maha Tunggal. Tuhan hanya satu. Ini Ini perlu memang kecerdasan dalam merenung tentang sifat Tuhan, sifat Allah yaitu Maha Tunggal. Nah, para ulama untuk mendetailkan serius sekali di dalam memahami makna wahdaniyat makna Maha Tunggal ke Maha Allah. Karena di balik pemahaman tentang kemahatunggalan ini ada yang salah. Ada yang mengatakan semuanya ada beberapa dijadikan satu kok jadi tunggal. Ada tiga dalam satu, ya. Tiga dalam satu, bukan tunggal. Tiga, ya. Tiga dalam satu, nggak bisa dikatakan tunggal. Ya, tunggal, tunggal, satu, ya, satu. Nggak ada tuhan itu terdiri dari satu dua, tapi bersatu, nggak. Sebab, kalau dua dikatakan terdiri dari, maka unsur-unsur itu jika dipisah, pantas jadi tuhan atau tidak. Jika unsur A, B, C, D dijadikan satu jadi tuhan, maka unsur-unsur ini bisa dipisah, A, B, C. A tidak bisa jadi Tuhan atau tidak B jadi Tuhan atau tidak C jadi Tuhan atau tidak Kalau A, B, C bisa dipisah tidak bisa jadi Tuhan Mana mungkin bisa disatukan jadi Tuhan Kalau A sempat bisa jadi Tuhan dengan sendirinya B bisa jadi Tuhan dengan sendirinya C bisa jadi Tuhan sendirinya Berarti Tuhan berbilang dong Biarpun akhirnya dikatakan satu Tidak bisa Pokoknya Tuhan tidak bisa berbilang Itu dialog panjang orang-orang cerdas Maka sebetulnya mengatakan Tuhan berbilang itu Kita perlu berpikir ulang dia membuat Tuhan berbilang satu dua tiga apalagi ada Tuhan menghidupkan yang atau Tuhan yang satu uh, menghidupkan yang satu Tuhan mematikan dan sebagainya nah, yang mematikan Tuhan ya Tuhan yang satu yang menghidupkan Tuhan yang satu kalau sederhananya yang satu ingin menghidupkan satu ingin matikan nanti musyawarah dengan Tuhan Tuhan kok musyawarah musyawarah itu sebenarnya menundukkan kehendaknya kepada kehendak orang lain atau menundukkan kehendak orang lain kepada kehendaknya musyawarah ini mau dimatikan enggak ini Tuhan? Manusia satu ini. Dia bandel banget, dikurang kurang ajar. Tuhan enggak mungkin. Enggak mungkin Tuhan bermusyawarah semacam itu. Tuhan kalau berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Dalam ilmu akidah ulama-ulama kita, ahli sunnah tiwal jamati asyariyati, detail memahamkan makna wahidah sehingga mereka memahamkan dengan istilah nafyul kumum. Jadi menafikan berbilangnya Allah di dalam tiga hal. Berbilang di dalam zat, berbilang di dalam sifat, berbilang di dalam pekerjaan. Jadi ada orang mengatakan zatnya Allah itu maha tunggal. Tapi kalau meyakini sifat-sifatnya itu berbilang, itu menjadi tidak tidak tauhid lagi. Sebuah contoh. Tuhan maha tunggal. Tapi dia mengatakan punya sifat kudrah dua. Ini salah. Tuhan kudroh Allah satu. Sebab kalau kudroh Allah itu ada dua, itu sama meyakini adanya Tuhan dua. Kenapa? Kalau kudroh Allah kemahakuasaan Allah itu ada dua, maka sama dengan cara meruntuhkannya seperti meruntuhkannya adanya dua Tuhan. Kalau kudroh Allah kuasa Allah ada ada dua. Sekarang tanyakan, wujud kita itu dengan kudroh yang satu atau yang kedua? Jika wujud kita dengan kudroh yang pertama, maka kudroh yang kedua tidak punya fungsi terhadap kudroh kita. Terhadap wujud kita. Sehingga kudroh yang kedua ini menjadi tidak kudroh, tidak kuasa lagi. Sehingga jika yang kedua ini tidak menjadi, tidak disifati sebagai sifat maha kuasa, maka dan yang kedua sama dengan yang pertama, maka yang pertama pun bukan sebagai sifat kudroh. Maka kudroh Allah hanya satu. Maka para ulama menyebutkan dengan nafiyul kumum dan memang ini adalah istilah saja tidak harus dihafal akan tapi ini adalah pakar-pakar ulama dulu memang begitu merinci nafyul kam menafikan berbilangnya Allah fi dzat di dalam ذات-Nya. ini yang pertama ada lima nafjul kumum Amr khamsah lima hal yang harus ditiadakan Allah pertama tidak berbilang di dalam ذات-Nya. tidak boleh kita mengatakan ada Tuhan Allah lalu ada Tuhan yang lain adalah syirik yang kedua nafyul kumum nafkam bisifati kam al-muttasil fidzat itu ada istilahnya al-kamul muttasil fidzat jadi menafikan mohon maaf kalau yang tidak tidak terlalu penting faham, menghafal istilah ini hanya perlu kami sampaikan karena mungkin ada sebagian para thullabul yang ingin lebih sedikit lebih detail lebih dalam yang pertama adalah meniadakan al-kam al-muttasil meniadakan berbilangnya zat Allah jadi zat Allah berbilang enggak boleh that Allah terdiri dari nggak boleh terdiri dari that 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 kemudian dikumpulkan jasa jadi berbilang yang kedua adalah al kam al fasil yang iman tohid adalah menafikan berbilangnya Allah dengan adanya zat lain selain zat Allah adanya Tuhan Allah dua satu dua juga nggak boleh baik yang kedua yang ketiga adalah Meniadakan Al-Kam Al-Mutasil Al-Kam Mutasil Di dalam usuran sifat Dalam sifat Jadi Al-Kam Mutasil Jadi kita tidak boleh Meyakini Allah Maha tunggal Tapi meyakini ada sifat dua Biarpun kita nisbatkan kepada Allah Semuanya sifat Allah Kudrah Allah Kudrah Allah nggak boleh Atau yang keempat Kita harus meniadakan berbilangnya Allah di dalam kita harus menafikan berbilangnya Allah di dalam sifat yang munfasil, sifat yang muasil yang terpisah. Kam munfasil fi kam yang berpisah di dalam sifat. Maksudnya begini. Kita tidak boleh meyakini adanya sifat Allah, sifat seperti sifat Allah ada pada selain Allah. Lah ini loh syirik yang banyak di sini. Mungkin kita simpan dulu deh istilah-istilah ribet itu. Jadi ada orang meyakini adanya Tuhan Allah. Akan tapi meyakini ada sesuatu selain Allah yang punya kekuatan dan kekuasaan seperti kan nggak boleh kita ngarang-ngarang ya. Kita percaya adanya jin malaikat karena diberita Al-Qur'an hadis Nabi. cuman nyiror siapa yang ngomong kan nah, gitu. Masa kita percaya orang, -orang muslim mukmin percaya adanya nyiror Mohon maaf jika agama lain yang percaya adanya nyiror urusan Anda. Tapi kita sebagai seorang mukmin dari mana anda percaya nyuruh kidul? Ong berita dari kawan yang enggak jelas juga. Aneh sekali. Bahkan sampai ada di fitnah, ada ulama, ada wali nikah dengan nyuruh. Roro Kidul. Nah ini, ini adalah berita-berita aneh. ada. Anggap saja kalau Nyuruh Kidul adalah Jin, bukan permasalahan di situ. Yang menjadi masalah adalah di saat kita meyakini ada selain Allah, biarpun itu dianggap sebagai makhluk Allah, tapi kita meyakini dia punya sifat seperti sifat Allah, kuasa. Makanya, meyakini adanya kekuatan pada sebuah pohon, dari zatnya pohon itu sendiri adalah menyekutukan Allah. Meyakini bahasanya ada, jin, anggap saja Nyi Kidul punya kekuasaan, mak, kuasa dari zatnya Nyi Kidul. Sementara kita enggak, enggak boleh orang Islam percaya adanya roh kidul. apa dari mana sumbernya ini? Makanya aneh sekali ada Ustadz. Mohon maaf ini saya menyebut istilah nyiroh kidul jangan dipotong seolah-olah kita mempercaya adanya nyiroh roh Tapi kami juga mengingatkan kepada orang-orang yang punya agama yang percaya ada nyiroh kidul itu urusan anda. Kami hanya membangun keimanan sesuai dengan kaidah-kaidah Anda. pada pada kaidah umat Islam. Anggap saja. Atau jangan nyiroh kidul. Danyangan kayak dalam bahasa Jawa Timur mungkin ada um, sesuatu yang kita anggap kuat, pohon, batu punya kekuatan dari hitamnya Syirik. Padahal dia mengatakan batu ciptaan Allah, tapi batu punya kekuatan dahsyat seperti kekuatan Allah. Ya syirik dia. Menyekutukan Allah. Sehingga kalau kita meyakini kepada sesuatu punya kekuatan yang dari zatnya sesuatu tersebut, maka itu syirik. Maka, gak boleh kita meyakini ada kekuatan yang ada pada selain Allah. Yang kekuatan itu dari zatnya itu sendiri. Maka, dalam bahasa detailnya, pisau itu menjadi bisa mematah, memutus, memotong, ya, karena kuasa Allah. Memang kebiasaannya, kalau pisau tajam memotong, tapi nanti bisa saja tidak bisa memotong. Seperti kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim, misalnya, api itu membakar tapi bisa bisa juga menjadi tidak membakar pada kisah Nabi Ibrahim. Jadi kebiasaan saja. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya api punya kekuatan dalam membakar. Tidak. Yang membakar adalah Allah. Yang menjadi membakar adalah Allah. Baik. Itu yang sering syirik di sini. Percayanya seolah kepada Allah, tapi diam-diam menyimpan sesuatu yang disimpan dan dianggap dia punya kekuatan. Punya kekuatan. Ini nggak boleh. Wah ini punya kekuatan. Enggak tahu terserah apa namanya cincin. Cincin punya kekuatan. Oh ini nggak boleh. Tidak diperkenankan mengatakan cincin punya kekuatan. Ada. Jadi tidak ada. Kita punya kekuatan Allah yang asli kepada kita. Bukan dari zat kita. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya punya kekuatan dari diri kita sendiri nggak sah. Dan itu belum beriman dengan sebuahnya. Kita dari Allah. Kekuatan kita dari Allah. Nah, baik. Jadi syirik yang banyak itu bukan mengatakan ada Tuhan berbilang tadi bukan, justru di sini mengatakan Tuhan satu, tapi diam-diam dia mempercayai bahwa ada selain Tuhan yang punya kekuatan seperti kekuatan Tuhan, dan itu diam-diam tidak disadari. Ya kayak tadi bicara tentang penguasa laut utara kayak, atau laut selatan kayak, atau laut mana? Ada laut utara? <laughs> atau mana misalnya? Ya itu nggak boleh, yang demikian itu penguasa gunung mana gitu penguasa gunung ini kemudian bicara tentang penguasa wasain babnya lain lagi masalah samiyat jadi aneh di atas keanehan pertama begini ya kalau kita percaya adanya ada penguasa nyi siapa di gunung itu pertama dari mana anda dapat berita itu kok gampang lagi percaya itu kan cerita hayal yang dihadirkan oleh sebagian orang karena nggak ada riwayat-riwayat sahih, riwayat yang benar dari Quran, hadis Nabi yang menunjukkan bahwa itu namanya begini nggak ada. Jadi nggak bu, nggak perlu, nggak nggak bisa percaya yang demikian. Kemudian jika itu benar, misalnya jika, tapi kan tidak benar. Permasalahannya adalah bukan bukan kita mengatakan bukan kita mengatakan dia sebagai Tuhan, tapi kita mempercayai sesuatu tersebut punya kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan. Mempercayai sesuatu tersebut seperti kekuasaan Tuhan. Biasanya, ditandai di saat dia dalam keadaan susah, semestinya dia mengatakan, "Ya Allah, akhirnya mendembah tolong mbah." Nah, ini kan jadi masalah. Baik, ini adalah masalah keimanan. Jadi, yang ketiga adalah kita harus menafikan bahwasanya berbilangnya Allah di dalam sifat sifat yang dimiliki oleh orang jadi nggak boleh dimiliki oleh makhluk selain Allah jadi kesimpulan yang ketiga kita belum dianggap beriman dengan benar jika mempercayai that Allah itu maha tunggal tapi ternyata meyakini bahwa selain Allah ada yang punya sifat atau kekuatan seperti kekuatan Allah nah ini ini, ini bahaya sekali Oh, yang keempat tadi, yang kelima, yang kelima nanti kita simpulkan saja. Ini hanya sekedar kita mengikuti alur atau cara para ulama akidah membahasnya. Yang kelima kita harus menafikan bahwasanya berbilangnya pekerjaan Allah tapi yang munfasil pada yang selain Allah. Kalau pekerjaan Allah banyak, Allah menghidupkan, mematikan, menjadikan dia kaya dan sebagainya Allah yuhyu yumi itu. Allah menghidupkan mati. Sifat Allah banyak. Tapi yang tidak boleh adalah kita meyakini ada pekerjaan Allah bukan sifat Allah. Pekerjaan Allah banyak. Fi'il, fi'il Allah, pekerjaan Allah itu banyak. Allah mengangkat dan meruntuhkan, menjatuhkan sesorang. Allah menghidupkan, Allah matikan dan seterusnya. Itu. Akan tapi yang tidak boleh adalah kita meyakini ada sesuatu yang punya pekerjaan seperti pekerjaan Allah. Nah ini adalah bahaya dalam berakidah. Dia punya pekerjaan seperti pekerjaan Allah. Fi'il seperti fi'il Allah. Memang dia tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Tapi dia mengatakan dia punya pekerjaan seperti kerjaan Allah. Sehingga dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, yang menciptakan semua pekerjaan manusia itu adalah Allah. Allah yang khaliku af'alil ibad yang menciptakan amal apa pekerjaan semua manusia. Jadi pekerjaan kita ini adalah Allah yang menciptakannya. Tidak boleh ada di antara kita mengatakan aku yang menciptakan pekerjaanku sendiri. Oh tidak. Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Dan memang ini pembahasan detail nanti bab selanjutnya. Masalah irodah akan kita bahas detail masalah irodah. Lalu bagaimana kita akan ditanya tentang tanggung jawab kita selagi kita tidak punya pe pe selagi pekerjaan kita dinisbatkan kepada Allah, maksudnya pekerjaan Allah. Lalu bagaimana tentang dosa-dosa? Bagaimana kita dihukum? Bukankah ini pekerjaan Allah? Ini adalah masalah bab irodah nanti. Yang jelas semua yang terjadi di semesta ini adalah karena kuasa Allah. Pekerjaan kita adalah Allah. Semua yang kita lakukan adalah fi'lullah, khulku, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ada yang mengatakan bahawa aku bisa berbuat dengan diriku sendiri. Pekerjaanku in dari diriku sendiri. Maka itu adalah bentuk kesyirikan. Yang kita bisa melakukan apa-apa karena Allah. Ada nanti pembahasan tentang yang itu tadi. Kerjaan manusia memang pembahasan kita itu panjang. Tapi nanti akan kita sisipkan saat kita bicara tentang irodah. Bab sifat irodah. Kehendak Allah dan kehendak kita. Baik, kesimpulannya. Bahwa Allah Mahatunggal. tunggal. Yang pertama, jangan sampai Anda meyakini ada Tuhan selain Allah berbilang. Atau Anda jangan meyakini ada di sana uh, bukan Allah tapi punya sifat seperti sifat Tuhan. Mempercayai. Termasuk keyakinan-keyakinan terhadap batu-batu yang kita miliki. Atau kertas-kertas yang kita miliki. Mohon maaf yang mungkin kita sebut dengan istilah jimat. <laughs> jimat itu sebetulnya adalah kita akan mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau sudah meyakini bahwa dalam dirinya ada kekuatan, menjadi syirik. Tapi kalau orang mengambil keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran misalnya, hmm, biarpun itu berlaku kepada anak-anak kecil saja, mungkin ada yang bertanya tentang istilah jimat. Jimat itu ada diriwatkan dari Sayyidina Abdul Umar, untuk Sayyidina Abdullah bin Umar, kisah tentang jimat. Jimat makanya orang kok banyak mengatakan jimat adalah syirik. Syirik-syirik adalah jenis orang yang meyakini bahwa dalam jimat itu punya kekuatan sendiri. Itu syirik. Akan tapi yang sifatnya tabarruk dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan itu terjadi pada anak-anak kecil pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar misalnya digantungkan di lehernya tentang nama-nama apa tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya untuk penjagaan bagi anak-anak kecil itu. Betul. Makanya Jimat bukan sebuah kesyirikan dengan catatan tidak meyakini bahwa di dalam zatnya jimat itu ada kekuatan. Tapi tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dimengerti bahwasanya itu kisah jimat itu berlaku untuk anak-anak kecil. Karena anak kecil belum bisa membaca, maka digantungkan atau ditempelkan di tempatnya anak kecil. Tapi kalau sudah gede, bukan bawa jimat, bukan digantungin, dibaca zikirnya, orang tua masih bawa jimat, lah ini aneh lagi. Jadi jimat ini berlaku bagi anak-anak kecil yang dia belum bisa membaca, lalu tempelkan di dekat tempat tidurnya dan sebagainya. Biarpun ini juga ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi kalau yang gede nggak perlu begitu, yang gede baca dikir pagi, dikir sore sih yang begitu. Orang gede pakai bacaan-bacaan apa? Gitu. Orang gede membaca, bukan menyimpan. Nah ini, ini ini perlu difahamkan juga. Lah kok banyak di negeri kita, mungkin dulu banyak orang awam belum bisa baca Al-Quran, belum punya hafalan dikir. Kalau sudah hafalnya dibaca. Jadi a'udzu billahi minas untuk tahsin, untuk untuk menjaga diri kita di saat hendak tidur kita baca Quran Al-Falaq, binas ayat kursi itu dibaca kalau kita hendak tidur. Bukan ditulis, lalu ditempelin di atas kepala kita. Bukan itu untuk anak-anak kecil. Kalau anda seperti anak kecil yang cerita, ya kita perlu merubah hal-hal semacam ini. Memang di sana ada tuduhan yang salah juga. Setiap jimat adalah syirik-syirik. Ini perlu ditunda dulu, karena syirik itu nggak gampang. Kecuali tadi sebagian orang yang meyakini bahwasanya dari zatnya ini punya kekuatan, itu adalah termasuk jenis syirik. Baik, kemudian ya keyakinan-keyakinan ya tadi termasuk meyakini bahwasanya ada kekuatan dari batu yang biarpun kita tidak mengatakan seperti kekuatan Allah sampai dia meyakini bahwasanya kekuatan batu punya kekuatan dari zatnya batu sampai dia lupa bahwasanya Allah yang Maha Kuasa ini bahaya sekali dalam keimanan. Jadi pembahasan tauhid ini pembahasan yang paling panjang sebetulnya. Wah dan niat ini karena banyak kesalahpahaman orang di dalam memahami masalah tauhid. Sudah kembali yang penting Tuhan kita Allah Maha Tunggal, ya Maha Tunggal dalam sifat, dalam zat, dalam pekerjaan. Maha Tunggal, tunggal, tunggal tidak ada Tuhan selain Allah seperti itu. Dan biasanya sangat disederhanakan bahasanya la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Cuman para ulama kita ahli sunnah di waljamati syariati menangkap beberapa kejadian di masyarakat ini kesalahannya tentang ketohidan di mana? Rupanya dari pemahaman-pemahaman tentang tadi. Meyakini adanya sifat seperti sifat Allah dimiliki oleh selain Allah. Atau meyakini adanya zat seperti zat Allah dan seterusnya. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Kemudian kita baca selanjutnya di sini. Kemahatunggalan Allah di sini adalah zat Allah itu satu artinya tidak terdiri dari unsur-unsur. Jangan dikatakan Allah terdiri dari unsur-unsur lalu jadi satu. Tidak. Kedua tidak tidak ada selain Allah yang sepertinya. Tidak ada selain Allah yang seperti Tuhan Allah. Ini adalah nafsyul kam al fiddad kamu fasilitas. Kita sederhanakan tidak pakai istilah Arab. Yang kedua Allah mah tunggal dalam sifatnya. Artinya tidak ada apapun dan siapapun yang punya sifat seperti sifat-sifat Allah. Lebih mudah kalau kita begini kan. Cuman kita ingin menyinggung tadi karena biasanya itu difahami juga oleh para penuntut ilmu yang lebih detail lagi. Jadi dua Allah Maha Tunggal dalam sifatnya. Artinya tidak ada apapun dan siapapun yang punya sifat seperti sifat Allah. Pohon, penguasa laut utara, laut manapun, laut Hindi atau laut dan tidak ada. Setiap dari sifat Allah itu tidak berbilang. Misalnya sifat kudrah adalah satu. Kemudian yang ketiga Allah Maha Tunggal dalam perbuatannya. Artinya tidak ada apapun dan siapapun selain Allah mempunyai perbuatan seperti Allah. Kebaikan kebalikan dari sifat ini adalah ta'addud. Artinya berbilang. Maksudnya mustahil Allah berbilang. Sebagaimana firman Allah, kana fihi la fasadata." Subhanallah amma yasifun. Kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya akan hancur semesta. Tapi kenyataannya semesta ada, berarti Tuhan tidak berbilang. Tuhan hanya Maha Tunggal, Maha Suci Allah penguasa atau sama penguasa syar'ish yang dan maha suci Allah dari apa yang mereka sifati bahwasanya Allah itu berbilang dan seterusnya. Baik sampai di sini adalah masalah Kita langsung kepada kitab at-targhib At Kita sudah sampai kepada bab at-targhib fi thalabil ilmi. Wa bayan wa fadlihi. Tentang himbauan motivasi untuk agar kita menjadi orang yang senang menuntut ilmu. Dan tentang keutamaan menuntut ilmu. An Muawiyah bin Abi Sufyan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata. Qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan ke kebaikan maka Allah berikan pemahaman di dalam urusan agama. Merenunglah hai hamba Allah. Hamba yang dikendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka oleh Allah hamba tersebut telah dibukakan pikiran dan hatinya tentang agama. Dimulai dari dirindukan. Kemudian, dibukakan pikirannya untuk melihat kepada agama, diberikan pemahaman. Lah, pemahaman itu tidak harus menjadi seorang alim, tidak akan. Tapi, kok tiba-tiba Anda faham bahwasanya agama itu penting, itu bentuk daripada Allah menghendaki Anda baik. Sebab, ada orang yang menjadikan agama itu menjadi nomor yang kesekian, biarpun katanya beriman. Sehingga yang namanya urusan agama itu betul-betul nomor yang kesekian. Mesti kalah dengan urusan dunianya, ya ini. Berarti Allah tidak menghendaki orang tersebut dengan kebaikan. Jadi siapapun yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka akan Allah berikan di hatinya kesenangan terhadap kebaikan. Mengalahkan dengan yang lainnya. Mengalahkan dengan yang lainnya. Kebaikan dalam beragama, Eh, seperti mungkin seorang seorang ayah yang dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia punya anak tidak salah kalau dia merindukan anaknya menjadi seorang dokter dan menjadi seorang insinyur atau seorang pebisnis besar sah eh, karena dia ini adalah Sudah lazim setiap orang merindukan anaknya begitu, tetapi yang menjadi tidak baik lagi adalah jika orang tua tersebut terlena sampai tidak memikirkan kebaikan anaknya dalam urusan agamanya. Nah, di saat seorang tua yang tidak difahamkan hatinya di dalam kebaikan urusan agamanya terhadap anaknya, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Lihat biarpun katanya dia beriman. Dia beriman. Di sini bukan ini yang diajak bicara di sini bukan orang tidak beriman. Oh, orang beriman. Jika Anda merindukan anak Anda untuk sukses di dunia, akan tetapi kok Anda tidak merindukan dia sukses di akhirat urusan agama, lebih dulu, lebih unggul, maka ketailah anda bukan termasuk golongan yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Nah ini yang harus kita pahami pada diri kita sendiri. Yufakkihufiddin. Fakih itu faham, ngerti, oh itu baik. Jangan sampai tertutup dengan kerinduan kita kepada kebiar dunia. Kita dunia, hasanah, boleh. Menjadi karena anak kita baik di dunia, sah. Akan tapi jangan lupa tentang akhirat anak kita. Dan alangkah banyaknya orang yang seperti ini. Maka berfikirlah, jika ternyata kita golongan orang yang tidak, ini yani ada tanda-tanda tidak dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan, maka ayo banyak mendekat kepada Allah beristighfar, merenung. Di mana anak anda sekolah? Oh anak anda boleh jadi seorang jenderal. Boleh anak anda menjadi seorang presiden, boleh. Tapi jangan sampai lupa bahasanya yang terpenting adalah din, agama. Maka menomorsatukan agama itu bentuk orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Tapi kalau sudah tidak merindukan agama, tidak menomorsatukan, ketahuilah Berarti bukan termasuk golongan yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan. Jadi, Lam Allah tidak jadikan dia paham tentang agama. Tidak paham tentang pentingnya agama. Bukan paham langsung mengerti agama. Tidak paham kalau agama itu penting agama nomor satu dalam urusan agama. Jadi menomor satukan urusan agama penting. Ayo koreksi diri kita sendiri. Anda boleh lo berbisnis menjadi orang terkaya di negeri ini boleh sah. Tapi harus Anda faham bahwasanya itu semua harus untuk agama. Jika tidak untuk agama berarti tidak dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Kenapa kok begitu? Karena kalau sudah dilupakan urusan agama, tidak dirindukan oleh Allah kepada agama, coba kalau jadi orang kaya, dia akan bisa menggunakan kekayaan untuk senang-senang yang menjadikan dia semakin jauh dari Allah jabatannya pun juga demikian. Berarti memang Allah tidak mengendaki kebaikan. Bukan anak anda, jika ada seorang tua menekolahkan anaknya, sekolah tinggi untuk menjadi seorang pengusaha terbesar, menjadi seorang dokter, insinyur dan seterusnya. Dan sukses dia urusan itu. Cuman orang tuanya tidak difahamkan oleh Allah tentang agama, sehingga tidak diarahkan anaknya kepada urusan agama. Yang terjadi apa? Anak sukses di dunia, tapi tidak kenal Allah. Berarti tidak mengendaki kebaikan Allah apa? untuk untuk anak tersebut dan juga untuk orang tuanya, maka berfikirlah, ya hey, Allah. Ini adalah berita yang dihabarkan. Kemudian, semua masing-masing dari kita mencocokkan dong berita itu untuk kita, apakah kita golongan Allah, orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan atau tidak. Jika kita tergolong orang-orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan dengan faham kita pentingnya agama. Sehingga kita senang mengaji dekat ulama terus belajar dan seterusnya. Kemudian kita waspada tentang anak-anak kita. Syukurilah. Jika ternyata kita golongan orang yang tidak peduli. Naudzubillah. Jangan-jangan kita golongan orang yang tidak Allah kehendaki dengan kebaikan. Maka banyak istighfar dan kembali kepada Allah. Jadi penting peduli kepada agama. menomorsatukan agama. Dan ingat Islam bukan Islam bukan bukan agama yang mengajari kesengsaraan atau no? tidak. Akan tapi Islam mengajarkan kita baik-baik di dunia dan juga baik-baik di akhirat dalam doa yang sangat masyhur doa sabu jagat rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Baik, hadis berikutnya. Nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Imam Abu Hurairah, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda, "Wa man salaka tariqan," hadis panjang sebelumnya. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Bayang barang siapa salah ke menempuh tariqon jalan. Yaltamisu fihi ilman untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ila al-jannati Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. ini adalah para ulama ini Imam Ibnu Hajar dan juga ulama-ulama sebelumnya Imam Mundiri di saat menyusun ini begitu urutannya yang pertama faham agama pentingnya agama itu adalah menunjukkan kalau orang itu dipilih oleh Allah. Nah sekarang bagaimana ini masih ada hubungannya dengan sebelumnya kalau memang Anda orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, yaitu dengan difahamkan urusan agama, maka Allah pun telah memudahkan Anda untuk menuju jalan pemahaman. Allah memudahkan Anda untuk menuju jalan pemahaman, sehingga gampang kenal, ustadz, seneng majelis ilmu itu menunjukkan kalau Allah itu sebenarnya menghendaki Anda kepada kebaikan. Tidak langsung diberi kebaikan tapi jalannya itu telah dimudahkan. Loh, seperti Anda ini enggak gampang loh ya. Ini Anda orang yang sangat sibuk loh ya. Bahkan mungkin ada yang sambil sakit menghadiri majlis semacam ini. Tapi ada orang yang lihat pembantunya 10 dia. Enggak ada sakit, nganggur hari ini, nongkrong di rumah enggak bisa menghadiri pengajian seperti Anda kok. Loh, karena apa? Allah tidak menghendaki kebaikan untuk mereka. Tapi anda lihat dalam keadaan sibuk seperti apapun. Dia, Allah telah mudahkan anda untuk jalan faham urusan agama. Dimudahkan menghadiri majelis-majelis agama. Majelis, dan di antara majelis pun perbedaan. Allah menghendaki pada orang yang lebih benar. Lebih, Allah menghendaki orang ini lebih. Dan Allah menghendaki pada orang ini kebaikan biasa saja. Biasa saja ini lebih. Misalnya apa? Sama-sama belajar menuntut ilmu. Ternyata yang satunya belajar ilmu biasa saja. Yang satu serius Jadi yang jelas Anda ini telah Allah mudahkan Anda untuk menapakkan kaki Anda di jalan menuju pemahaman tadi. Diberi kabar gembira. Barang siapa menempuh jalan melakukan menempuh jalan ini yang dia menuntut ilmu di dalam perjalanan tersebut. Ini ada jalan maknawi, ada jalan hissi. Jalan yang hissi, dohir, yaitu anda pergi kayak begini seorang santri pergi ke pondok itu salah ka thariqon menempuh jalan atau kita pergi ke sini tadi menempuh jalan itu jalannya jalan hissi dohir. ada jalannya jalan maknawi menempuh jalan ke, jalan menempuh jalan tapi sifatnya bukan hissi bukan dohir tadi tapi maknawi apa itu jalan maknawi adalah dimulai dari berdoa agar diberi oleh Allah ilmu kemudian belajar, padahal dia duduk di rumah, murojaah, membuat catatan renungan-renungan. Nah, ini adalah memahami ilmu adalah sama menempuh jalan. Berarti siapapun yang telah Allah tapakkan kakinya di jalan menuntut ilmu seperti itu, seperti anda ini, anda harus fahami bahwasanya sesungguhnya Allah telah sahalallahu lahu ilal jannati. Allah telah mengudahkan anda jalan menuju surga. Itu hakikat. Karena surga itu adalah pemberian Allah dan diberikan kepada al-muhsinin orang yang berbuat baik. Dan untuk berbuat baik itu tentu dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah di tempat yang seperti ini. Artinya anda itu di jalan menuju surga Allah harus disyukuri. Ini harus, ini mahal sekali. Anda anda diberi oleh Allah kemudian untuk menjadi seorang yang mengerti tentang agama di hadis sebelumnya. Yufakihufiddin tadi. Ya kalau tidak menghadiri begini bagaimana akan faham agama? Kalau tidak kumpul di tempat ini bagaimana faham tentang keimanan? Kalau tidak kumpul di tempat semacam bagaimana mengerti tentang kemaksiatan untuk itu hindari? Enggak bisa. Maka Anda, siapapun Anda yang telah Allah mudahkan kaki Anda untuk menuju untuk di tempat-tempat semacam ini nuntut ilmu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mudahkan jalan Anda menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka terus istiqomahlah di dalam majelis semacam ini. Dan kalau kita bicara tentang pentingnya keutamaan majelis semacam ini, oh luar biasa. Dan Nabi sangat senang dengan tempat semacam ini. Suatu ketika Nabi keluar, ada berada di masjid, ada dua kelompok sahabat Nabi. Kelompok pertama berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Majelis zikir lah, ibarat begitu. Yang sebelahnya ada majelis ilmu, menuntut ilmu. Nabi mengatakan ini semuanya baik ini majelis zikir baik, ini majelis ilmu adalah apa? Baik. Lalu Nabi berkata, tapi ini habu ilayya, yang menuntut ilmu itu lebih aku senangi. Maka kita ingin menjadi orang yang lebih disenangi. Pun demikian di sini kita hadirkan zikir juga. Ada sekelumit tadi, muqaddimah majelis kita ada zikir, agar kita mendapatkan keutamaan zikir, tapi ilmu dengan ilmu ini. Karena dengan ilmu inilah kita akan menjadi pewaris Rasulullah. Alulama ortatul orthatul Pewaris Nabi siapa yang menggepok tularkan ilmu kecuali dengan dengan orang-orang yang belajar semacam ini. Kalau kita tidak belajar bagaimana kita akan mengajari? Mengajari ini bukan harus punya pondok gede tidak, kita kan punya anak, punya pembantu di rumah, punya keluarga. Paling tidak mengajari diri kita sendiri agar semakin baik. Nah ini. Jadi siapapun yang anda di saat Allah tapakkan kaki anda di jalan menuntut ilmu. Sesungguhnya Allah telah mudahkan bagi Anda untuk menuju surga, dan ini pilihan Allah. Betul-betul pilihan Allah, dan seperti ini sudah ibadah. Kan seolah-olah orang itu menganggap menuntut ilmu adalah menuju, kan? Secara dohir tadi, menuntut ilmu agar kita dapat ilmu untuk bekal ibadah, kan? Begitu berarti seolah-olah belum ada nilai ibadah. Oh tidak, duduknya kita di tempat semacam ini sudah dinilai oleh Allah sebagai nilai ibadah. Karena niat seseorang itu yang akan dilihat oleh Allah. yang penting niatnya tulus. Kita baru menuntut ilmu sudah mendapatkan pahala amal. Duduknya kita di majelis ilmu ini adalah seperti ibadah. Kalau Anda melakukan sholat sunnah, berapa rakaat yang bisa Anda lakukan? 20 rakaat Itu kan bulan Ramadan saja. Tapi ternyata di saat seseorang duduk manis di majelis ilmu, ternyata pahalanya bisa melampaui daripada sholat-sholat sunnah yang didirikan sepanjang itu. Karena dikatakan dalam menuntut ilmu ada makna agung yaitu tafakkur. Merenungi, sehingga dengan inilah tahu bahasanya itu haram harus kita hindari. Kita dengan menuntut ilmu tahu itu kebaikan harus kita lakukan. Sebab ada orang yang karena kebodohannya dia berbuat baik, tapi tanpa sadar juga dengan maksiat. Dia berbuat baik tapi dengan maksiat. Kayaknya si nolong orang ingin berbuat baik tapi dia nolong orang tapi pinjem dari riba lah ini kan. Ini model-model begitu tuh ada. Dan memang bukan karena Allah. Kalau menolong karena Allah dia akan melakukan pasti dengan dengan cara yang benar. Bagaimana kita sadar dengan ilmu? Dari mana ilmu didapat jadi ya, tempat semacam ini? Makanya dikatakan ini jalan menuju surga. Bahkan dalam riwayat banyak sekali tentang pentingnya majelis ilmu semacam ini. Bahkan seandainya ada orang yang tidak faham di majelis, dia mendapatkan keutamaan majelis. Bahkan dikabarkan innalillahi lillahi malaikatan sayyaratan ya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang kerjaannya mondar mandir mencari majelis dan di ilmi. Allah mempunyai malaikat. Malaikat itu banyak yang tugasnya ada tugas ini. Ada malaikat tugasnya mencari tempat-tempat semacam ini, majelis ilmu setelah sampai kepada majlis tersebut, menyampaikan kepada Allah, ya Allah ada hambamu berkumpul untuk menuntut ilmu. Hah? Menuntut ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dan berjanji wa jalali, demi kemuliaan dan keutamaanku, maka aku telah ampuni dan beri rahmat kepada yang hadir. Sebelum dapat ilmu, sebelum kita faham, Allah beri rahmat. Kita yakini, dan rahmat itu bisa kita rasakan nanti di akhirat, biarpun di dunia belum. Nah, lalu, malaikat itu mengatakan, "Ya Allah, ada satu orang yang ya hanya melihat orang, kenapa pada kumpul?" Ikut-ikutan saja, ikut-ikutan saja, menghadiri majelis ilmu semacam ini. Ikut-ikutan, lalu Allah berfirman dalam Hadis Qutsi. Osanya Allah pun mengampuni orang itu dan memberikan rahmat. Karena apa? Dia telah duduk dengan karena dia telah berkumpul dengan orang beruntung yang tidak akan celaka selamanya. Jadi orang yang berkumpul di majelis ilmu dianggap sebagai kelompok yang anti celaka. Sehingga siapapun yang nimbrung bersama mereka akan beruntung bersama mereka. Itu loh. Jadi kita itu berkumpul ini sudah istimewa. Maka berbanyaklah majelis-majelis semacam ini. Coba kalau kita duduk begini, berapa maksiat yang bisa kita tinggalkan? Lihat ya Gunjing nggak bisa. Yang biasa nonton nggak? Banyak, ya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di tempat semacam ini. Maka yakini ini kebaikan, sehingga para kekasih Allah itu membawa ke tempat seperti ini bukan saja yang gede, bayi orang pun kadang dibawa ke tempat menuntut ilmu bayi. Kita tidak pernah terganggu dengan anak-anak kecil yang datang, dan kita menemukan sebagian masalah itu bayi yang baru lahir pun dihadirkan di majelis supaya mendapatkan doanya tadi, mendapatkan keberkahan majelis. Didatangkan anak-anak kecil. Memang akalnya belum faham, tapi rohnya mengerti mereka. Maka jangan biasakan anak-anak itu ditinggal, dibawa. Ya, tapi tolong yang menghadiri majelis ilmu yang seperti ini kemudian membawa anak-anak. Ambil posisi yang paling nyaman, artinya jika seandainya anak bersuara tidak mengganggu yang lainnya. Misalnya agak tempat lapang, nanti kalau anak bersuara bawa ke tempat yang jauh. Jadi jangan sampai anak itu jadi alasan. Kenapa tidak ngaji? Ngurus anak. Wah ini wah anak jadi nikmat kok jadi bencana. Hati-hati ini. -hati punya anak banyak jadikan alasan. Ibu kok nggak ngaji? Aduh repot punya anak. Wah, anaknya dianggap ngerepot ini. Bahaya ini. Justru yang punya anak itu rajin, semakin rajin. Alhamdulillah sudah punya anak. Alhamdulillah majelis luas begini. Anda bisa di ujung sana itu masih kedengaran. Jadi kalau anaknya nangis jangan digini-gini, kalau anda jerit itu bu ya. Langsung nah, dibawa keluar, biar gak ganggu temannya, gak ganggu tetangganya. Ada orang semangat tapi salah. Sudah anaknya nangis, nangis tetap di situ. Jerit-jerit anaknya. Tapi secara umum, kita senang jika ada orang datang membawa anak-anaknya. Dan saya bangga jika dengan ibunda tercinta, kami selalu dihadirkan majelis sekali dari saat kecil. Jadi di kecil, termasuk kita menghadiri kuliah subuh seperti ini. Tapi bukan seminggu sekali. Uminda tercinta itu dengan ayahanda itu membawa kita kuliah subuh di daerah sana, di Blitar, di Kolomayan, Kiai Mujeri, beliau, setiap pagi. Jadi kami senang sekali masih teringat suasana saat itu ya. Ya kita naik motor dibonceng oleh ibu. Kami di depan, ayah yang bonceng, ibu ada di belakang begitu. Karena sholat subuhnya di sana, jadi sebelum subuh kita, dan kita masih anak-anak sampai usia berapa usia SMP waktu itu, dari anak SD usia SD. Alhamdulillah kita terima kasih beliau adalah memang orang-orang hebat ibunda. Ya, memang secara Dohir adalah beliau orang awam, akan tapi beliau begitu semangat membawa anaknya ke majelis. Dan kami rasakan setiap pagi. Bukan seminggu sekali, wah seminggu sekali. Setiap pagi. Kuliah subuh setiap pagi. Sebelum subuh. Dan kami masih ingat kalau di daerah Blitar memang kabut itu akrab sekali. Setiap pagi ada kabut turun memang. Jadi kalau jalan itu di bulu mata itu ada kabutnya masih ingat. Kalau naik motor begini kan ada kabutnya. Kemudian pulang gitu kita sambil noleh ke kiri ada gunung semeru yang di atasnya ada asapnya gitu itu sudah nostalgia kenangan setiap pagi. Kemudian sambil berangkat saya diberikan permen sama roti sedikit biar nggak ngantuk. Masya Allah. Dan kami rindu bahwasanya wanita-wanita tuh kayak ibunda kami dengan semangat membawa anak-anaknya ke majelis ilmu. Ternyata hari ini baru tahu Di setelah dewasa ini baru tahu ternyata begitu pentingnya majelis ilmu. Begitu pentingnya majelis ilmu, duduknya pun sudah mendapatkan pahala dan rahmat. Maka kalau ada orang buta dan tuli hadir ke majelis ini pun dapat faedah. Biarpun dia tidak faham. Karena telinganya tidak mendengar dan dia bisa melihat. Tapi ketahuilah rohaniat Allah akan berikan ke dalam hatinya. Jadi berbanggalah yang bisa duduk di tempat yang semacam ini bersyukur dan nikmati. Kemudian ajak orang lain. Ajak orang lain untuk bisa menghadiri tempat semacam ini. Kemudian hadis yang ketiga kita sambungkan terus. Wa anhu dan juga dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala beliau berkata kalau bersabda, thalathin." Kalau seorang anak Adam meninggal dunia sudah selesai terputus amalnya. Amalnya sendiri terputus, ya jelas dong, karena sudah enggak bisa sholat lagi. Enggak bisa puasa lagi. Ya kan? Ini tidak ada hubungannya dengan bagaimana masalah menghadiahkan pahala. Kita pinggirkan dulu. Hadis ini bicara tentang bahwasanya makanya kamu yang rajin beramal waktu hidup. Sebab apa? Kalau kamu mati, sudah berhenti amalmu. Yang biasa sholat mati, nggak bisa sholat lagi kan? Yang biasa dekah, ya sudah mati. nggak bisa sedekah lagi. Tapi ada tiga amal yang biarpun kita sudah mati, masih terus mengalir. Apa itu? Sotokotun jariyatun. Sedekah yang anda letakkan di sebuah tempat yang ternyata di situ kebaikannya terus-terus terus terjadi, maka bersama terjadinya kebaikan tersebut akan mengalir menjadi pahala untuk Anda. Ini kan orang cerdas. Jika dikocek saya, saya tidak punya harta kecuali hanya 100 ribu. Maka karena duit saya hanya 100 ribu, saya nggak mungkin bisa berbuat baik melengkapi semua kebutuhan orang yang merindukannya atau menginginkannya. Banyak lahan kebaikan, fakir miskin ada, orang sakit ada, ini ada banyak. Kebaikan-kebaikan tuh ada. Cuman karena duit saya pas, kecuali saya bisa fakir miskin saya kasih orang ini orang kasih orang sakit saya kasih kalau bisa semuanya sih bagus. Cuman kan kita punya kocek terbatas. Karena kocek kita itu terbatas, maka cerdaslah dalam berderma, pastikan derma Anda adalah derma yang akan pahalanya terus mengalir. Biarpun kita sudah di alam barzah. Ada sodakotun jariah. Sodakotin jariatin sodakoh jariah itu yang terus mengalir air. Mengalir pahalanya. Nah contohnya seperti apa? Seperti sudah Anda lakukan di majelis ini. Lihat. Anda membuat pondok pesantren. Kita sudah mati. Semoga panjang umur semuanya. Kalau kita mati nanti lihat sebanyak anak yang sholat di sini. Pahalanya mengalir ke kita. Lu kita mati, tapi amal masih ada. Makanya terputus semuanya, kecuali kayak begini-begini ini. Lu karena kita punya andil, punya saham, biarpun sahamnya hanya doa karena nggak punya apa-apa. Sahamnya dengan pekerjaan di pondok semacam ini. Sahamnya dengan uang yang kita berikan. Duh, kita meninggal, mengalir semuanya. Padahal sudah nggak sholat lagi kita di alam barzah. Tapi pahala sholat terus mengalir. Pahala baca Al-Quran terus mengalir. Karena apa? ada sedekah yang ia tempatkan, letakkan di tempat yang pahala terus mengalir. Makanya kenapa kok kita gencar membuat program ini? Di samping program di sini, program semacam ini program yang disenangi Nabi untuk menciptakan marotsatul anbiya pewaris pada Nabi karena memang pahalanya terus panjang kisahnya. Kita seru untuk buat pondok di sana sini karena yang menyelamatkan pondok. Masjid penting. Oh iya, tapi pertanyaan siapa yang bakal ngisi masjid kalau tidak ada orang belajar? Nah ini, makanya kita gencar di sini. Ayo Anda bergabung dalam program yang selama ini kita serukan. Untuk pondok kita buat mantrosa untuk belajar agama. Ini suatu koton jariah, Anda berpikir sedekah jariah. Dan semua akan kita tinggal, tapi yang kita berikan ke tempat-tempat semacam ini, lihat akan terus mengalir pahala untuk kita dan alangkah cerdasnya Anda. Tahu kalau mati ditinggal begitu saja. Harta bahkan ditinggal, tapi yang kita titipkan untuk kebaikan akan terus mengalir. pun kita sudah mati, tidak bisa beramal lagi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kita ajarkan kepada seseorang, orang itu mengamalkan ilmu. Berarti sepanjang orang itu mengamalkan, kita mendapatkan pahala. Dan orang itu mengajar kembali, wah wow, luar biasa. Makanya orang berilmu itu pangkatnya tinggi. utul ilma Allah akan mengangkat orang berilmu, orang beriman, dan berilmu dengan derajat tinggi. Orang yang berilmu yang diangkat. Maka ayo menjadi orang berilmu anda. Pangkatnya tinggi. Yang lain, oh enggak. Enggak bisa melampaui ini. Pejabat, orang kaya tidak bisa melampaui ini. Dan mungkin ada orang yang berkata nyesel. Aduh, kenapa saya tiba-tiba jadi orang kaya, enggak jadi ustadz saja. Umur sudah 70, kaya. Tapi saya pengen punya pangkat tinggi kayak jadi kayak jadi ustadz. Ya enggak mungkin anda masuk pondok umur 70 tahun, ngerepoti malahan. Ternyata ada hubungannya dengan hadis tadi sebelumnya. Untuk menjadi ustadz tuh repot, Pak. Wahai para ibu. Mondok bertahun-tahun, capek itu. Caimini, tapi ini ada orang kaya cerdas banget nih. Sudah cari duit pinter tapi cerdas. Orang kaya cerdas. Dia tahu bahwasanya menjadi orang kaya nggak bisa terangkat derajatnya. Wah kacau ini. <tuh> saya orang kaya bisa sedekah saja, tapi pangkat saya tinggi gimana? Wah Akhirnya ikut, ikut program. Program mencetak ulama. Karena dia ikut program mencetak ulama, ternyata dia telah mengangkat anak-anak yang semula rendah menjadi jaya, yarfailah dina minkum tadi, menjadi orang belum terangkat. Bersama terangkatnya anak ini, ternyata orang kaya ke bawah. Wah pinter ini, nggak usah mondok tapi pangkatnya tinggi. Makanya jadilah orang kaya yang cerdas, jangan ragu untuk mencetak ulama. Anda terlambat, tidak bisa menjadi ulama. Tapi jangan Anda tidak mencetak ulama. Anda terangkat bersama mereka dan itu serius kan bukan basa-basi. Kenapa? Yang menjadikan mereka alim Anda kok. Harta Anda, duit Anda, Anda dermakan. Miliaran Anda berikan sehingga mereka menjadi alim. Ternyata bersama terangkatnya mereka Anda sudah nengkreng di atasnya. Nah, ini orang kaya cerdas benar ini. Sudah cerdas cari duit ternyata apa? Pinter menggunakan duitnya. Jangan seperti sebagian orang cer orang kaya bahlul. Meninggal dunia dicari amalnya di alam barzah nggak ada. Kenapa hanya ditumbuk jadi koleksi rumah, koleksi mobil, koleksi ini? Gak pernah bersedekah, gak pernah mencetak ulama malah larat di akhirat. Berarti dia bukan orang kaya yang cerdas. Orang kaya cerdas saya itu dia pinter jadi duit. Saya harus kaya raya ini. Setelah kaya raya ternyata bangunannya pondok ngurusi ulama mungkin seribu ulama dia bisa menjadi ulama karena apa? Biaya yang diberikan oleh orang kaya tersebut inilah. Allah Maha Kasih. Maka yang terlanjur tidak menjadi ulama, Anda jangan putus asa. Anda masih bisa mencetak ulama. Agar mendapatkan kemuliaan ilmi Jadi kalau Anda mencetak ulama, Anda membiayai orang sampai dia menjadi orang alim, maka pahalanya akan mengalir kepada Anda. Sama memberi ilmu tadi. Kemudian dia mengajarkan sampai menyebarkan ilmu. Dakwahnya besar, ribuan orang ikut kepada dia. Pahalanya untuk dia dan untuk Anda. Maka jangan menunda, jangan numpuk saja keburu mati tidak punya kebaikan. Dan itu juga lagi-lagi seperti Fakih Fiddin. Ayat hadis sebelumnya. Ada orang kaya tidak difahamkan lalau urusan agama. Hanya ngumpulkan toh. Bangga dengan kekayaan. Meninggal dunia. Tidak ada yang dipetik di akhirat. Na'udzubillah. Karena dia tidak faham agama. Maka kami dan mimbar mulia ini. Jadilah anda orang kaya yang kaya raya di akhirat. Itu loh. Berapa banyaknya berikan untuk Allah. Mana sedekah jariah Anda? Anda harus sedekah ini memang orang kaya ini bisa saja punya sedekah jariah. Kemudian setelah itu apa? Punya punya pangkat tinggi bersama para ulama karena dia mencetak ulama. Kemudian awaladun saleh waladin anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh. Jadi ayat hadis ini sangat lengkap Ada mungkin orang berkata, aku tidak punya anak soleh, bagaimana ini tidak punya anak. Kalau tidak punya anak kan masih ada dari segah jariah untuk bisa mulia sama ilmu tadi sebelumnya. Ya ambil anaknya orang, biayai. Biar anda dapat amal jariah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Jangan sampai mengandas, wah anak soleh yang tidak punya anak gimana? Nah, Allah maha kasih. Bagi yang tidak punya anak kami seru, ayo mencetak ulama. Dengan harta anda, jangan sampai di dunia nggak punya anak di akhirat juga meliarat, melarat, melarat nggak punya anak. Nah, ini seperti itu, maka yuk kita bergegas untuk bangkit, bersemangat untuk wujudkan seperti yang kami serukan suatu program yang dahsyat, yang besar, cintai Nabi, pahalanya gede. Kita kalau boleh kita 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 harus kelas berat gitu, maksudnya cerdas kita harus cerdas tinggi seperti yang Nabi. Sebab Nabi menyebutkan orang cerdas itu orang itu. Siapa orang paling cerdas ya Rasulullah? Yang paling sering mengingat kematian. Sering itu maksudnya apa? Tidak melihat apapun yang ada pada dia kecuali hubungan dengan kematian. Aku kaya saat ini. Jangan sampai kalau mati saya melarat. Aku punya jabatan saat ini. Jangan sampai jabatan saya menyiksa setelah saya di akhirat. Ah, berarti itulah orang cerdas berpikir untuk kemaslahatan nanti di akhirat. Dan ini ada hubungannya dengan hadis pertama. fiddin. Allah fahamkan urusan agama. Akhrajahu muslim. Majah Min Baik ini adalah tentang pentingnya Menuntut ilmu yang kami hubungkan Dengan majlis ilmu Semoga Allah memuliakan kita Di dunia Dan di akhirat Wallahu a'lam Baik syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Yahya Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat Dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Amin amin Allahumma amin Baik hadirin pemirsa Albajo TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Dan juga kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya, namun sebelumnya, terlebih dahulu kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya melalui sosial media. Baik untuk pertanyaan, pertanyaan pertama, Bu ya. Assalamualaikum, Bu ya. Bagaimana kalau adik cewek yang udah nikah selalu bergantung sama abangnya? Dikit-dikit minta uang. Padahal abangnya udah hampir nikah. Apakah wajib istri atau saudarinya memberi uang? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib istri? Coba dibaca ulang. Apakah wajib istri atau saudarinya memberi uang Buya? Istri, saudari. Tapi intinya, uh, ada adik sudah menikah. Kemudian masih bergantung dengan abangnya. Maksudnya gini loh ya. Anda bersyukur kalau ternyata Anda menjadi abang, jadi tumpuan untuk adik-adikmu. Biarpun dia sudah menikah misalnya. Siapapun Anda. Harus bangga dong daripada kita menjadi menggantung pada orang. Misalnya Anda seorang abang. Punya adik perempuan menikah. Ternyata adik Anda yang sudah menikah pun masih manja dengan Anda misalnya minta kepada anda itu sah-sah aja kok maksudnya anda memberinya sebuah kebaikan anda memberinya sebuah kebaikan apalagi jika adik anda itu betul-betul tidak mampu menikah dengan seorang laki-laki yang sama-sama tidak mampu kemudian anda membantu adik anda karena tidak jaminan setelah menikah langsung mandiri loh ya namanya orang merendalani hidup kan bisa belajar harus belajar juga bisa saja bisnisnya belum lancar dan sebagainya. Sehingga adik Anda menggantung pada Anda harus bangga dong. Wah, harus tanggung jawab senang. Waduh. Tapi tetap aku akan perjuangkan agar adikku sukses. Jangan berubah ke kesah sebab sebagian begini. Ada sebagian kakak, orang tua, itu semuanya cara berpikirnya berpikir 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 jualan. Misalnya seorang tua punya anak perempuan, kalau dinikahkan dengan seorang laki-laki langsung mengatakan, "Sudah tanggung jawabmu." Aku lepas. Loh. Ini kayak jualan nih. Ini model begini model apa ini? Ya kalau dia mandiri alhamdulillah. Kalau tidak saya kan juga bapaknya ibaratnya begitu loh. Biasakan orang tua tuh begitu. Sampai suatu ketika kita ingin nikahkan seseorang itu, sebelum menikah pakai syarat. Akhirnya saya batalkan, saya jembatani satu orang mau menikah. Tatanya -tata bapaknya bersyarat. Kalau sudah menikah tidak boleh minta duit, tidak boleh begini, ndak boleh ini. Loh. Tanpa ngomong itu pun kalau dia mampu pasti kan? Cuman ini menunjukkan kalau orang tua ini memang ndak tahu jualan anak. Jadi jangan-jangan seperti itu. Abang, kalau anda seorang kakak menikahkan adik anda dengan seorang laki laki harapannya juga mandiri. Kalau belum mandiri, banggalah anda. Bisa menolong dia. Jangan berkelok kesah. Oh, minta lagi, minta lagi. Sudah menikah, minta lagi. menikah, minta, 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 minta lagi. Ya enggak. orang butuhkan bisa saja. Karena mungkin bisnisnya belum berjalan. Sudah bisnisnya belum jalan karena dia punya suami, hamil. Ya wajar dong. Ini. Maksudnya apa? Selagi anda berbuat baik dengan saudara, jangan anda berkeluh kesah. Karena sebaik-baik sedekah adalah yang anda berikan kepada saudara. Karena pahalanya double, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tapi di sisi lain, jangan anda menjadi orang yang gampang menggantung terus kepada saudara, sementara tidak memandiri, ini adalah sebuah kedunguan. Kecuali memang anda sudah mentok tadi, kerja enggak, sebelum sukses, istri lahirin terus, <laughs> kemudian gimana. Tapi ya wajar saja, ngadunya kepada abangnya, kepada saudaranya sah. Dan jika ada saudara atau saudari Anda yang mengadu kepada Anda, seharusnya Anda bangga. Karena Anda lebih dipercaya Anda. Yang jadi masalah kadang gampang berdua ini minta lagi, sedang nikah minta lagi. Memang suamu ngapain? Loh? Biarpun suaminya bekerja juga kadang belum tentu sukses. Ini berlaku kepada mertua juga kadang-kadang. Jadi seolah-olah mertua itu kalau sudah lepas anaknya sudah nggak boleh bantu-bantu. Karena kamu sudah punya suami. Karena sudah suami, suami. Ya sudah urus dengan suami. Loh, enggak begitu. Ya kalau suaminya sudah mampu. Kalau belum mampu, lihat. Jangan pakai kayak jualan. Kita menemukan, coba saja bahkan beberapa kali coba di sini, anak-anak mau kan ditanik di kaki, kita batalkan gara-gara apa? Calon mertua perempuannya, calon mertua. Bapaknya sang perempuan itu rewel. Wah ini kacau nanti, belum malah apa-apa sudah begitu. Hidup itu tolong menolong. Kalau mantumu, wah hei bapak yang punya anak perempuan, kalau mantumu rizkinya sah, lancar, alhamdulillah. Kalau belum, kan juga mantumu. Ayo dipikir bersama, gitu loh. Jangan gayanya gaya kayak jualan. Karena tradisi jahiliyah itu adalah mahar yang ditinggikan dan semuanya sampai so, oh, pokoknya pikirannya itu nanti Pikirannya jelek, bukan orang Arab. Jahiliyah dalam kehidupan jahiliyah itu apa? Mahar harus mahal. Kenapa? Nanti kalau tiba-tiba anakku dicerai sudah punya pegangan. Kalau mati, lah kok mikir mati cerai belum nikah? Aneh banget. sih. So hidup itu tolong menolong hai hey, hamba Allah ya kalau tiba-tiba adik ada lagi berkata ibu saya itu mintanya ke saya terus padahal anaknya banyak mestinya dia ya, kamu bangga dong kamu bisa beri ibu kok pusing kan yang repot kamu tuh ngerepoti ibumu nah orang itu gak cerdas berpikirnya ada yang ada pertanyaan yang lalu kan ada ibu saya itu kan anaknya bukan saya saja bu ya terus Kenapa tok minta duitnya ke saya tok, tidak pernah ke yang lainnya bahkan duit yang saya berikan kadang-kadang diberikan kepada saudara saya. Duh, anda ini kok jelek banget hati anda. Mesti anda bersyukur ibunya minta ke dia berarti anda dianggap sebagai orang yang mampu dan seterusnya. Kalau duitnya diberikan di saudara anda, ya tidak ada masalah kok. Anda menolong ibu, menolong saudara. Cuman ya jadi kenapa kok kita itu, itu kok salah berpikir? Berpikir cerdas itu urusan akhiratnya. Anda dibohongi oleh seseorang marah? Lalu bagaimana? Pertama syukur Anda dibohongi, bukan Anda yang bohong. Kan begitu. Kalau Anda jadi pembohong gimana? Enggak enak kan? Jadi kadang-kadang kita tuh berpikir positif tuh penting. Baik, jadi kalau ibu Anda masih saja minta kepada Anda, bangga dong, alhamdulillah. Aku jadi tumpuan ibuku bisa nolong ibuku. Abang-abang yang lain Anda kasihan seharusnya. Ya Allah, abang-abang tidak pernah ngasih. Jangan malah marah. Saya lagi, saya lagi. Memang anaknya saya tak. termasuk mertua. Kadang-kadang menyiksa suatu ketika ada satu orang menikah, tuntutan dari mertuanya. Laki-laki ini punya motor satu-satunya untuk bekerja. Kemudian apa begitu, apa? takutnya tuntutan mertuanya harus gini sampai jual motor. Sehingga dia tidak bisa kerja, nasib buruk tuh anak. Kenapa mertua begitu kok masih mau? Ya yang apa adanya dulu ngaku jangan memaksa akhirnya apa betul yang semestinya bulan madu jadi bulan garam dia akhirnya memikir utang mikir ini nggak kerjaan termasuk kadang, kadang resepsi harus wahal harus jutaan sehingga calon pengantin laki-laki harus mengeluarkan duit yang banyak dan sebagainya betul senang-senang dianjurkan tapi kalau bikin susah nggak boleh Sebab model gaya-gaya jahiliyah itu apa? Kayak jual anak perempuan. Tapi Anda sebagai seorang sebagai so, sebagai manusia tuh bercita-citalah untuk kita itu menolong dan memberi. Ini kadang-kadang kita berpikir kurang cerdas. Sebagai contoh ya ini saya panjangkan sedikit karena Pak ini banyak mertua-mertua yang aneh, adik-adik ipar yang aneh dan sebagainya ya. Adiknya minta kadang-kadang iparnya seorang istri, Bu ya. Suami saya itu kalau sama adiknya, dikit-dikit hmm, kasih duit adiknya. Duit adiknya, loh Loh abangnya memang dia. Lu kenapa ngasih adiknya kok nggak boleh? Memang ada perempuan-perempuan aneh begitu tuh. Kadang-kadang senang pengajian juga model begitu tuh anehnya. Ngajinya itu nggak pernah denger kayaknya. Bukan yang ini, ini mah baik semuanya. Nih. Nah, cuman hanya kadang-kadang begitu tuh ngomongan kita itu kadang-kadang bener juga satu dua itu. Yang paham tobat. Jadi itu Karena, karena keluhannya juga orang menjamaah kita juga sebetulnya. Nah, kita pusing juga ini cara berpikirnya. Yang bener deh, kalau istrimu rindu membantu adiknya, berarti kamu harus bangga istrimu punya hati. Kemudian minta kepada anda, nggak usah repot, sudah nafkah minta ini. Yang dimintai istrinya, abang, adik perlu bantuan. Oh, jangankan kok adik ipar, anda harus punya jiwa bantu kepada siapapun. Paling tidak anda dengar orang perlu bantuan, anda bergerak kok hatinya. Kalau anda punya, kalau tidak anda berusaha dan seterusnya. Jangan anda biasa cuek melihat orang yang perlu bantuan. Eh, seperti itu ya. Jadilah orang yang bisa berbagi, membantu, dan seterusnya. Di saat Anda bisa membantu, jangan berkeluh kesah. Eh? Ada Anda orang kaya sering datangi. Oh, datang. Saya itu sekarang, Buya, gara-gara sering lihat saya sedekah. Dikit-dikit ke saya, dikit-dikit ke saya. Kalau dia berpikir cerdas sedikit, alhamdulillah dong saya jadi tumpuan. Daripada saya yang suka minta-minta. Kan begitu ya. Alhamdulillah dia datang lagi, pahala, pahala, pahala. Itu loh. Jadi berpikir yang lapang. Apalagi jika sedekah untuk saudara. Kayak tadi itu, untuk saudara adik minta nggak apa-apa, cuman kami ingatkan, jangan biasa jadi benalu. Ada orang jadi benalu, kerjanya minta-minta, keliling, minta-minta. Wah ini macam-macam. Kadang ustadz juga kerjanya minta-minta, anak ustadz punya makom keliling minta-minta. Wah ini kacau, jiwa pengemis itu, rendah. Sama adik juga itu, padahal sudah cukup dia, nggak mau pakai duitnya sendiri. Minta kepada abangnya, bang, nih, kebiasaan minta-minta. Biarpun kepada abangnya nggak nggak pantas dong kalau sudah mandiri, kalau sudah mampu. Jangan minta-minta terus. Ada jiwa pengemis, jiwa jiwa rendah, bukan jiwa berbagi. Jiwanya jiwa minta-minta. Itu adalah rendah. Biarpun dalam keadaan halal, apalagi kadang sudah cukup kok minta-minta sudah nggak halal lagi. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang rendah seperti itu. Allah alam bisaw. Baik, syukur jazilan Buya atas jawabannya. Dan Buya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Baik, dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Cirebon. Oke, okay, baik. Bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu saya mau bertanya. Saya seorang suami ya, mempunyai seorang istri. Tetapi masa lalu istri saya pernah melakukan perbuatan perbuatan zina. Sedangkan sekarang saya belum punya anak. Terus sampai sekarang saya selalu teringat masa lalu istri. Dan sulit untuk melupakan. Gimana solusinya, Bu, ya Istri Anda baik kan sekarang? Sudah baik kan? Gimana? Istri Anda sekarang sudah menjadi baik kan? Sudah baik, baik. cuman cuma saya itu susah untuk melupakan Baik. masa lalunya. Baik. Baik. cukup? mohon mohon cukup mohon bimbingannya bu ya. Baik. terima kasih assalamualaikum bu ya. yang pertama, selagi seseorang sudah menjadi pasanganmu, pertama, jangan biasa pengen tahu tentang masa lalu. Karena dosa itu kalaupun ada, kesalahan hendaknya ditutup. Makanya kedunguan seorang laki-laki kalau bertanya kepada istrinya, dulu kamu pernah berzina, ini pertanyaan fitnah. Pertanyaan menuduh dan kurang ajar. Ini enggak boleh. Jadi kalau tidak tahu masa lalunya sudah diam, jangan pengen tahu, jangan berusaha untuk membuka, karena bisa saja saja dia seorang pernah berzina tapi bertobat yang jauh lebih bagus daripada yang lainnya. Namanya masa lalu. Jadi kalau menikah dalam keadaan tidak tahu masa lalu sudahlah, jangan pengen tahu masa lalu. Bahkan kalau mendengar, tentunya harus kita tata hati. Nah, yang kedua adalah dia sudah tahu masa lalunya, kemudian dia melangkah untuk menikahinya. Maka harus dia dengan kesiapan yang sempurna, yang serius, bahwa saya akan menikahi dia untuk baik-baik dengan dia. Dia punya masa lalu kelam, masa lalu adalah masa lalu, maka Anda berjanji untuk tidak mengungkap sepanjang masa. Jika Anda tidak mampu untuk itu, jangan menikahi dia. Maka yang menikahi orang yang punya masa lalu kelam, ingat kalau Anda tidak akan mampu menutupnya sepanjang hidup Anda. Lebih baik Anda jangan nikahi dia, karena membongkar aibnya orang itu adalah besar dosanya. Mungkin dia punya masa lalu kelam dan sudah tobat, dan Anda tahu maka ya jangan nikahi dia dong, tapi kalau anda yang nikahi dia ingin memuliakan misalnya apapun bentuknya, dia sekarang sudah baik ya anda berjanji tidak akan anda sebut sampai kapanpun, biarpun seandainya terjadi konflik dengan pasangan tetap harus menjaga, karena iya harus ditutup seperti itu dan seperti yang bertanya ini adalah tidak tahu ceritanya bagaimana, apakah dia tahu sebelumnya atau setelahnya, tidak tahu, apapun bentuknya jika mungkin tahu sebelum menikah, apalagi jika Anda tahunya sebelum menikah pun Anda tetap menikah, maka harus Anda komitmen bahwa Anda menikah bukan sekedar Anda untuk mencari kesenangan, tapi Anda juga untuk memuliakan dia dengan cara menutup nya Maka sempurnakan program ini. Atau di Anda tahu setelah pernikahan, maka ini ada dua pilihan memang. Jika ternyata Anda golongan yang tidak akan mampu menahan khawatir nanti membongkar aib, Anda pisah saja. Anda tidak mampu, tapi kalau Anda mampu menutup aibnya dengan penuh ketabahan kesabaran, berarti Anda telah menolong orang itu hebat. Anda bukan rendah, ya. Kalau Anda menikah dengan orang yang pernah punya pengalaman masa lalu, tapi tujuan Anda adalah memang untuk memuliakan dia, dan Anda mampu untuk menutupnya. Yang mungkin dengan orang lain tidak akan mampu menutupnya, maka Anda hebat, Anda berjuang. Bisa saja menjadi sebab orang kampung diampuni oleh karena Anda, karena Anda menutup aib, Anda menikahi dia, Anda tahu dia punya masa lalu. Nah, setelah itu, apa Anda akan menutup dia? Anda mengajari dia untuk menjadi wanita mulia. Terus Anda istimewa. Kalau Anda mampu, kalau tidak mampu jangan melangkah ke sana. Jangan sampai kita membongkar aibnya di kedepan hari gara-gara kita punya konflik dengan dia. Baik. Adapun bagi Anda, Anda mengakui bahwa istri Anda sudah baik, maka harus belajar Anda menata hati Anda. Yang lalu biar berlalu sudah selesai. Jangan dibawa-bawa. Dibisikan setan, Bisikan setan kepada anda agar anda terus mengingat ke masa kesalahannya dia, aibnya dia. Kemudian nanti setan itu mengiring anda untuk menceritakannya kepada orang. Dan saya khawatir juga, maka kepada siapa yang bertanya itu jangan menyebutkan kampung yang sesungguhnya ya. Jangan nama sesungguhnya. Khawatir nanti langsung dicari-cari, oh dia dan sebagainya. Sebenarnya saya tadi menyetop pertanyaan anda. Dan ini tahu dia khawatir, akhirnya ketahuan istri anda berzina kan, Maka siapa yang bertanya harus hati-hati, tolong. Ya, eh? Anda bertanya pun saya kira bukan orang sini, akan orang mana lah yang jelas Anda tidak boleh menyebutkan identitas yang sesungguhnya. Karena Anda membongkar aib dosa, hati-hati. Maka bertanya begini pun karena bingung saya. Pokoknya yang ngaji di sini itu hati-hati. Pertanyaan seperti tadi tidak boleh langsung mengatakan aku seharusnya. Cuman keadaannya sudah terlanjur sih begini. nggak boleh aku punya istri, ini bahaya. Bilang seseorang saja, kenapa? Ini bahaya sekali, na'udzubillah. Kalau tiba-tiba ditemui datanya, ada orang, orang akan duga-duga, na'udzubillah menganggap istri anda. Tolong semua cerdas ya. Berjuanglah anda untuk menutup app siapapun. Kalau ingin punya masalah di rumah anda, jangan anda kan istriku, suamiku, jangan. Ada orang begitu saja, selesai. Jawabannya juga sama kok. Nah, mengatakan istriku, ponakanku, ponakanku. Dan anda tahu ponakannya cuma dua. Ini kan seperti anda memungkar aib. Yang jelas, anda mengakui dia adalah baik. Lanjutkan, anda pun masalah Anda kegelisahan wajar, akan tapi di saat anda bisa memerangi kegelisahan, anda jihad, jihad di atas jihadnya, jihad ingin menutup aibnya, jihad ingin muliakan dia, jihad untuk untuk menahan agar tidak mengguncingnya. Baik, jadi teruskan anda sudah anda menikah. Ada pun masalah tidak punya anak, tidak boleh jadi alasan kelak untuk bisa bercekcok dan berselisih faham. Orang masuk surga bisa kok tanpa anak. Bahkan banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Hati-hati. Tidak semua yang punya anak masuk neraka loh ya. Hanya orang yang punya anak lalu benar mendidiknya baru selamat dia. Jadi anak itu amanat ya. Dan semoga yang punya anak bisa mendidik anaknya dengan benar. Yang tidak punya anak juga bisa tetap masuk surga yang mulia, yang pangkat dengan pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, surat jazilan Buya atas jawabannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu -Ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <tian> warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya, Buya, ada titipan pertanyaan dari kawan kami hamba Allah. Dia beliau seorang pedagang warungan. Ada pelanggannya datang duduk di meja warung dan memesan beberapa makanan. Kemudian setelah beberapa saat pelanggan tersebut menang judi online. Apa itu? Menang judi online, saat dia memesan makanan tersebut, dia menang judi online melalui HP-nya. Kemudian dia membayar ke warung dengan uang kemenangan tersebut dan tidak usah meminta kembalian. Pertanyaannya, bagaimana sikap hamba Allah tersebut mengenai, mengenai uang kembalian lebihan tersebut yang diberikan kepadanya Buya? Syukron Jazilan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh dari judi adalah jelas itu barang haram. Adalah barang yang haram. Sedekah dengan barang judi nggak akan berguna. Tetapi bermasalahnya adalah bukan dia. Anda bukan dia, Anda yang jualan di warung. Sudah makan. Mungkin lebih ekstrim lagi seorang perempuan yang jual diri. Dia beli makanan di tempat Anda. Anda tahu bahwasanya itu adalah uang, uang hasil zina. Sama seperti itu. Tiba-tiba makan di tempat Anda. Kaya ini, uang sudah dimakan kok tiba-tiba dikatakan haram Anda ngambil duitnya. Oh kacau Anda bangkrut esok hari. Nah, jadi, ketahuilah bahwa kasusnya sangat berbeda dengan jika ada orang memberikan kepada Anda barang haram kalau orang memberikan kepada anda barang haram, uang riba, hasil zina, hasil judi, maka wajib anda menolak. Karena adalah pemberian. Tapi jika ada orang belanja kepada anda karena telah mengambil hak anda, ini beda. Mengambil hak anda, sudah terlanjur mengambil hak anda, jika ternyata diberikan kepada Anda sesuatu yang haram, apakah itu uang curian, apakah riba, atau hasil judi, atau hasil zina, maka yang pertama dan utama, jika Anda tahu betul bahasanya, itu adalah barang yang akan diberikan kepada Anda, adalah barang haram. Kalau Anda bisa dan mampu, Anda katakan ada uang yang lain atau tidak. Jika bisa. Akan tapi jika ternyata tidak bisa, karena Anda ingin, Anda ingin menjaga hak Anda. Kalau dibuka nanti kacau, sudah terlanjur makan. Anda berhak mengambil dari orang tersebut haknya Anda. Adapun uangnya orang tersebut bisa saja dia memang hasil judi, mungkin dia seorang perempuan yang menjual diri, tapi bisa jadi dia punya uang yang lainnya yang ada di rumahnya, uang halal yang ia miliki. Nah, jadi dalam hal yang semacam ini sah. Yang nggak boleh adalah anda berpesan begini, berpesan bahasanya jualan, saya akan jual, anda langsung dari awal anda buka, nggak apa apa deh dari hasil zina juga boleh. Nah, ini ya nggak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur beli, maka itu adalah ini bebnya beda yang dosa dia bukan anda. Sama di saat ada orang belanja kepada anda, anda tidak wajib bertanya dapat duit dari mana anda. Nggak bisa. Kalau gitu repot nanti. Jadi yang penting anda jual jangan cara yang benar, anda menerima uang yang benar. Tapi dia ternyata cara mencarinya uang, karena ini bukan memberi. Kalau memberi, anda tidak boleh menerimanya. Tapi Anda mengambil hak Anda. Ini sangat berbeda. Cuman yang lebih utama memang kalau Anda tahu betul itu adalah dari yang haram, ya kan? Yang haram Anda tidak Anda mengingatkan untuk bisa diganti dengan yang halal. Tapi jika Anda tidak mampu ya tetap saja Anda terima. Ini berbeda dengan yang disebutkan dalam pembahasan fikih, kita tidak boleh menjual pisau kepada perampok. Kan begitu? Jual pisau kan Bo? Boleh. Tapi kalau ternyata sudah dibeli oleh perampok. Tidak tahu kalau itu perampok, ya sah, nggak ada masalah. Masa setiap orang beli pisau ditanya, kamu mau ngerampok atau tidak? Enggak. Kalau kita tahu dia perampok, nah gitu loh, tahu mau beli, baru nggak boleh. Ya kan? Dia dari duit perampok, dia perampok mau beli. Sama mohon maaf ya, ini kadang-kadang dikembangkan sampai ada orang jual baju dalam. Sebagian ulama, sebagian ulama bukan. Ustadz lah, sangking hati-hatinya maksudnya. Enggak boleh kita jualan baju dalam. Kenapa baju dalam dipakai maksiat? Maksudnya, karena banyak perempuan sekarang jalan-jalan pakai baju dalam. Ya, enggak bisa begitu. Lah kalau yang beci baju dalam itu adalah seorang wanita solehah, pasti bakal dipakai di dalam rumah Tab, Tapi kalau Anda ngerti, oh belanjanya aja ke Anda pakai baju luar, baju dalam, baju dalam pakai belanja ke Anda. Lalu kalau Anda melayani dia, berarti Anda ingin menjual baju untuk orang yang bakal menggunakan baju itu untuk buka auratnya. Itu yang nggak boleh. Beda. Tapi kalau orang baik-baik pakai baju untuk orang pakai baju dalam, ya kan? Ternyata sampai di luar dilepas, hanya pakai apa saja gitu. Ya, itu urusan dia. Yang nggak boleh Anda menolong dalam maksiat seperti itu. Nah, ini kasusnya macam itu. Anda ambil hak Anda kalau tidak bagaimana bang dong anda? Nah, yang nggak boleh adalah anda memang mbak mem apa, apa apa dari hasil judi boleh belanja ke sini saya terima kok lu. Anda membuka nggak boleh. Tapi kalau sudah dia mengambil hak anda, kemudian tak tanya diberi dibayarkan dengan uang apa saja yang memiliki, ini lain cerita. Seperti halnya adalah kita tidak wajib bertanya kepada orang yang ber apa uh, yang belanja pada kita. Bahkan mungkin ada orang belanja itu memang bercerita, Pak sudah terbayar ya oke, okay. tahu enggak duit dari mana duit saya itu? Itu hasil saya nyuri. loh gitu langsung Anda kembalikan begitu. Ya kalau memang dia pencuri lapor aja polisi nanti diambilkan diganti sama polisi dengan diambilkan dia harta ini kan dia pencuri masukkan penjara dan sebagainya dihukum selesai bukan berarti langsung anda kehilangan anda punya hak yang penting adalah di saat anda ingin menjual anda harus hati-hati bukan di saat terjadi transaksi. Orang bayar utang, bayar utang Kalau ternyata cara bayar utangnya nggak benar, Anda tinggal mengingatkan ketidakbenarannya, bukan urusan bayar utang. Eh, seperti itu. Jadi agar ini bagus pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang hati-hati. Dia pengen bersih halal dan sebagainya ya, itu yang kami rindu adalah semua orang beriman itu kayak begitu. Khawatir ya masuk ke dalam kocek kita sesuatu so, yang ha, haram. Khawatir masuk ke kocek kita sesuatu so, yang yang bukan milik kita atau tidak diketahui oleh Allah. Jadi ambil karena dia jual beli kepada anda. Anda tidak wajib bertanya kok tentang keadaannya dari mana duitnya dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur jazilan bu ya atas jawabannya. Kemudian dari jamaah ibu-ibu satu pertanyaan, bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Buya izin bertanya. Saya suka mendengar kalimat ini, Buya. Siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Apa maksud kalimat tersebut, Buya? Apakah ini sebuah hadis atau bukan? Jawabnya, terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bukan hadis. Itu hasil renungan para orang-orang cerdas. Ya betul dong, kalau Anda mengenal diri Anda, pasti akan kenal Tuhan. Diri Anda yang lemah, beberapa jam lapar, sakit, dulu lahir tanpa apapun. Menyadari kalau orang tahu dirinya lemah, dirinya ini, kemudian langsung dia kembali. Bahasanya yang memberi kekuatan padaku adalah Allah, berarti mengenal dirinya adalah mengenal Allah. Itu kan dalam bahasan ilmu akidah. Untuk mengenali Tuhanmu adalah kenali dirimu sendiri. Yang maha lemah. Lihat, lihat. Allah maha kuasa yang terhadap diri. Suruh merenungi dirinya. Lama mengenali dirinya itu dia tidak faham. Kadang, kadang Mengenali dirinya, kenali dirimu anda itu apa? Mau sombong kita ini lemah. Tidak, tidak hari mandi aja lebih wangi kucing. Ah, apa lagi? mulut kita tidak kita cuci dalam sehari sudah berat, baunya juga enggak karu-karuan ibaratnya begitu. Mau oh, sombong dan sebagainya, kenali dirimu biar enggak sombong. Maka orang yang mengenali dirinya kenal Allah, bahkan dalam belakidah pun, kalau ingin kenal Allah, mulailah dari mengenali dirimu sendiri. Dahsyatnya ciptaan Allah pada diri anda. Sama-sama bulu ya. Bulu. Bulu yang ada di wajah. Kumis jenggot bisa panjang. Tapi alis nggak panjang. Hmm, gitu. Kiki itu punya rasa loh ya, kiki itu kayaknya punya inderanya sendiri, kiki kiki. Anda untung gigit ke lidahnya kambing itu bisa keki enak, tapi tahu kalau itu kiki lidah anda sendiri sama-sama daging. Pokoknya deh, untung yang panjang kuku, coba gigi anda yang panjang terus kan ada pusing, ada salon gigi nanti. Subhanallah, ciptaan Allah, yang dipicit adalah yang dipicit adalah jempol tapi jerit mulut ini kan dahsyatnya strum atau konek konek yang luar biasa. Ayo berpikir tentang makhluk diri kita sehingga sampai katakan yang mengenali dirimu sangat lemah maka akan mengenal Tuhan yang sangat kuat maha kuat. Yang mengenali dirinya hamba yang lemah maka itu hakikat dia mengenal Tuhan yang maha kuasa seperti itu. Bahkan sebaliknya perkataan yang serupa yang mengenali Tuhannya pasti dia akan mengenal dirinya sendiri. Kalau tahu bahasa yang maha kuasa hanya Allah, dia lemah. Yang maha tahu Allah, dia bodoh. Yang maha saya, dia seperti itu. Itu bisa dibolak balik itu kalimat itu. Dan itu bukan hadis Nabi Alaihi Wasallam Itu adalah satu perkataan untuk jadi bahan renungan untuk kita. Allah alam bisawab. Baik, jazilan bu ya, tes jawabannya. Kemudian kita membacakan pertanyaan yang selanjutnya dari media sosial. Assalamualaikum bu ya. Salam. Untuk istinja laki-laki dari kencing, cukupkah hanya mengguyur atau harus membuka sedikit lubangnya Buya kemudian diguyur air? Ada permasalahan waswas. Waswas itu menyiksa diri. Waswas itu adalah karena kebodohan. Itu bisa terjadi pada laki dan perempuan. Enggak usah aneh-aneh waswas. Itu biasanya berpikir fikihnya terlalu dalam berpikirnya terlalu dalam tapi ilmunya dangkal. <laughs> Jadi kan begini gambarannya, tahu? kalau orang kencing kan semua lubang pernah dilewati air kan? Jadi kalau pengen disucikan harus diusap dengan air, di, diguyur dengan air. Pikirannya, lubangnya kan dilewati air kencing, belum dibasuh. Berarti kan ada najisnya, harus dibuka, wah ini tersiksa. Dia orang super bodoh dia itu. Cukup diguyur yang dohir, yang luar selesai. Enggak usah pakai dibuka lubangnya karena ada keluar air kencing. Nah, ini adalah. Termasuk kasus wanita juga bermian. Biasanya wanita ngajinya ngantuan. Sambil ngaji main handphone, sambil ngaji sibuk, ngeliwat, enggak benar itu. Karena was-was. Wanita tidak membersihkan wilayahnya cukup dengan perut jemari. Wilayah tersebut dikosok dengan perut jemari. Sudah. Enggak usah mohon maaf. Penasaran sampai ada sampai kebodohan sampai dibersihkan dengan jemarinya dimasukkan wilayah dalam. Karena biar bersih justru akan meninggalkan kotoran di dalamnya. Allah sudah membuat semacam itu sudah. Jadi kalau tadi kaum pria yang bertanya, wanita banyak kena was-was. Jadi kalau buang air kecil sampai dimasukkan ke dalam-dalam dalam tangannya, itu mengotori dan itu adalah kebodohan. Cukup mohon maaf, dibersihkan dengan perut jemari, ini sudah aman. Sudah itu bagian luarnya, selebihnya adalah diampuni oleh Allah. Jadi nggak harus sampai dalam-dalamnya. Mohon maaf khususnya wanita. Kadang-kadang mohon maaf ini, ini karena alat wilayah-wilayah ini, takut penyakit-penyakit yang sangat mudah penyakit masuk wilayah tersebut. Termasuk cara bersih istinjaknya, Anda harus waspada tentang airnya harus bersih, jangan sampai air kotor Anda tumpahkan di tempat-tempat, apalagi di tempat-tempat yang asing yang baru bagi Anda, jangan gampang Anda mencucikan tempat tersebut dengan air-air yang tidak jelas. Hal tidak ada bakteri atau penyakit-penyakit menular yang yang kena kepada Anda. Akan tapi di sana ada solusi yang luar biasa, coba solusi istinjak dengan batu batu ada sepadanya sering kami hadirkan tolong cari ilmu tentang pembahasan kami ini yang mendengar suara ini pembahasan istinjak dengan batu ada di video kami banyak diantaranya bisa diganti dengan tisu nggak pakai air sekalipun ini sangat diperlukan jika anda berada di tempat yang mohon maaf tidak ada air atau ada air tapi warnanya sudah warna kayak teh atau mungkin ada bakterinya yang sudah gerak-gerak begitu apa namanya uket uket dan sebagainya wah ini kacau kalau nempel di wilayah wilayah anda bisa saja menjadi meninggalkan koreng ha? Maka anda tidak usah pakai air tersebut, istinjaknya cukup dengan tisu, tiga tisu. Satu, tisu lagi, dua, nah, tiga tisu, tiga selesai. Anda istinjak dengan batu, nggak usah pakai air. Nah, ini nggak usah pakai dal dalam-dalamnya di usah. Di luarnya saja selesai. Wallahu a'lam Baik, sekian jazilan Bu atas jawabannya dan selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Uh, kami himbau uh, kami sampaikan informasi pengumuman tentang Maulid Akbar Satu Hati di Albashah tanggal 2 Rabiul Awal atau 17 September di LBD Albashah di sini. Kami himbau kepada Anda untuk bisa menghadiri, mengajak yang lainnya. Rombongan deh datang ke sini. Dari tempat yang jauh, yang menggaya negeri masih ada kesempatan untuk ngambil cutinya cuti di hari itu. Kan ada cuti, ada jatah libur. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dan kami juga, kami ajak siapapun untuk tidak sekedar menjadi para hadirin. Agar lebih dahsyat lagi pahalanya, Anda menjadi penyelenggara. Ayo ikut berpartisipasi dalam mewujudkan program kemuliaan ini. Mal maulid ini. Yang ingin berpartisipasi, Anda bisa langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 222 1267 atas nama Malik Akbar, kontak personnya ke langsung 0853 2132 1302. Kemudian pembebasan tanah wakaf Saung Balong ya. Ada pesantren, kita di Saung Balong ada pesantren dua lokasi tanah. Di tengah-tengahnya belum milik pondok, Alhamdulillah sama yang punya, dijual dengan harga dakwah. Sangat minim, harganya sangat sederhana. Kita perlu dana 3,5 miliar untuk membebaskan tanah ini agar sambung pondok. Dan saat ini sudah terkumpul 6 persen ya, saya tinggal utungah kumpul 6% dalam 4 pekan ini. Ya, hampir pekan kelima kalau tidak salah, pekan keempat ini. Baru dapat 6%. Harapan kami adalah bulan Ramadan sudah tertutup. Masya Allah. Bagi yang belum bergabung, ayo bergabung. Yang sudah ingin nambah, langsung ke rekening berikut ini. BSI, nomor rekening 777 -444 -1179, Atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan al bajah Kerebang 451. Atau penguamalan nomor rekening 1390456456, atas nama Al-Bajah -Al Wakaf dan Tanah Pem dan Pembangunan. Kode bank 147, informasi konfirmasi ke nomor telepon 0811 2222 -2422. Program orang tua asuh santri berpotensi, ayo, tadi yang tidak punya anak atau rindu untuk punya anak yang jadi ulama-ulama, jadikan mereka anak-anak Anda, agar Anda terangkat bersama mereka, Anda mulia bersama mereka. Ayo dukung program orang tua asuh santri berpotensi Al-Bahjah. Karena dia masukkan ke kuliah yang biayanya besar dan kita datangkan guru-guru yang uh, mumpuni untuk mereka. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor kening 777 555 0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah ke Bank 451 atau hubungi 0811 4447 Kemudian infak center Al-Bahjah. Ini adalah program Uh, untuk operasional pondok ini dan semua kegiatan termasuk yang kita lakukan saat ini, ini jika perlu biaya diambilkan dari sini. Uh, ini sifatnya ber, ber, berlangganan grup anggota rutin, dan kami himbau kepada siapapun agar tidak ada yang tertinggal. Ya, Anda, kalau bisa, Anda mewajibkan diri Anda untuk ini. Bukan banyaknya uang yang kami rindu adalah yang penting, Anda bergabung, biarpun hanya seribu rupiah per bulan masa mahal seribu rupiah per bulan. Intinya agar hati anda ada terikat dengan program. Sehingga setiap ada majelis anda ikut andil di sini. Seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu, macam Ada yang memang seribu rupiah beneran ada kok. Ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang banyak sekali. Sifatnya rutin per bulan. Supaya anda tidak lupa dengan kami nanti. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor kering 7200 atau 07 7333 atas nama Ihsan bahsyah kode bank 451 konfirmasi ke 0853 1122 2225 baik mari kita tutup dan doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahillahiumma shalli ala habibina sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Wallama, ya allah ya allah ya allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat Wahidannya ma kasih ampuni kami muliakan kami di dunia dan di akhirat buka untuk kami pintu halal. Cukupkan kami dengan halal darimu. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Hingga kami tidak akan melirik dan menoleh kepada yang haram. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Angkat derajat mereka. Muliakan mereka di dunia dan muliakan mereka di akhirat. Ya Allah. Muliakan kami semua yang telah mendahului kami ampuni dan berikan kasih sayangmu. Yang masih hidup panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jaga anak-anak kami semua. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami so, istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami dan kami mohon ya Allah berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat segala kebaikan di dunia dan di akhirat segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah ya Allah dan kami mohon ya Allah kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan kami mohon ya Allah jadikan kami bersama mereka jangan tinggalkan kami ya Allah jangan tinggalkan kami ya Allah dan kami mohon ya Allah jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah yang jauh dari menfitnah dan difitnah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman 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 dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada adzabannar al sallallahu alaihi, alaihi wasallam muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah